diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Lukman ya? Jadi ikut Bapak langsung ya ke kelas. Ayo. Jadi nama dia Lukman Hakim. Kalian berteman baik-baik ya sama Lukman. Silakan Man, duduk di tempat yang kosong. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, dia kenapa dong gitu? Mana aku tahu, gak peduli. Ada ngomong, Bi. Coba kamu masih malu-malu dia. Enggak, ah, kamu aja. Ayo berdua. Udah deh. Man, kamu Lukman ya? Kenalin, nama aku Hendra, salam kenal ya. Kenalin, nama aku Asti, salam kenal. Salam kenal. Jadi, kalau minta kalian kerjakan tugas halaman 18 yang kegiatan 175 dikumpulkan hari ini ya. Siapa? Pak. Ya. Itulah Pina mengerjakan tugas. Terserah saya lah Pak, kalau kamu itu orang. Kerja apa, Bi? Terserah aku lah, Bapak kan kepala sekolah, saya laporin ya. Dan gitulah, nanti yang nampai keluarga Bapak siapa lagi kalau bukan Bapak. Ya sudah, kalian istirahat dulu, nanti dikerjakan setelah biasa istirahat. Aduh, kenapa lagi anak baru itu? Diajak ngomong, malah diem-diem aja. Kamu gak boleh gitu, Pli. Gak tahu juga tuh anaknya aneh gitu. Diajak ngomong kok malah diem aja. Itu sudah. Jadi pengen tahu kenapa dipindah ke sini dah. Mungkin gak sanggup bayar SPP kali. Aduh, lihat aja tuh bajunya sama tasnya. Ya atau dia di sini tuh udah punya teman di kemarin. Nah, makanya dia di sini mencari teman. Emangnya di sini dapat teman dia? Aduh. Enggak tahu sih itu. Aku sih enggak juga sih. Lagi cerita apaan nih? Aduh, itu tadi anak baru, aneh banget diajak ngomong, malah diem-diem aja. Oh, anak baru. Siapa sih namanya? Sukman ya? Lukman, please. Oh. Bisa-bisanya kamu ngubah nama orang. Oh, Lukman. Nih, lihat nih. Ih, habis beli HP bulan terbaru nih. Keren enggak? Keren. Oh iya dong. Mak kemarin kemarin kamu ganti beli? Oh, kan orang kaya. Emang berapa harganya itu? Ini cuma 17 juta doang kok. Oh, doang. Memang beda anak orang kaya. Oh, udah iya gitu dong. Anak kepala sekolah lagi. Oh iya. Aduh, dong. Bangga banget saya. Ayo lanjut. Ayo deh. Man, bagi tugas baru dong. Gak diam doang dong, jangan kayak orang bisu. Woi, jawab. Apaan sih? Nih, uang buat kamu. Terang dah, mau beli apa? Beli baju kayak apa kek? Nih, dah. Aindra, ini jawaban soal baru nih. Dapat dari murid baru. Kalau salah, salah lain murid baru tuh. Mantap, Pri. Baru aja aku minta hasbi tadi. Iya dong. Sabar, nah. Masih ngerjakan. Lambat. Mana? Coba lihat.
Maaf ya, Man. Emang gitu lah dia orangnya. Tapi sebenarnya dia baik kok. Lagi mau kasih uang juga kok. Banyak lagi. Baru pulang. Cepat. Kami tuh cuma taunya cuma minum-minum, gak mikir aku, gak mikir sekolah Lukman. Kamu tuh tahu apa? Kamu tuh cuma tahu ngomel aja. Aku ini juga capek cari nafkah buat kalian. Sejak kapan kalian kita? Kamu kan tahu cuma minum-minum sama teman-teman kamu. Itu kan juga salahmu. Seharusnya kamu bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi buat kita. Apa kamu bilang? Aku di sini yang paling kerja keras, tapi kamu selalu mitong dari aku. Halah, kerja keras dari mananya? Daripada kamu ngebacot begini, mending kamu panggil anakmu di sana. Mantai, Mas. Man, makan. Gimana tadi sekolahnya? Udah dapet teman? Alin juga gak punya teman, kayak di sekolah kemarin. Anak tolol. Kamu jangan gitulah. Dia kan gak punya teman karena teman-temannya jahat sama dia. Bukan teman-teman yang jahat sama dia, dianya aja yang goblok. Kamu tahu apa tentang Lukman? Kamu kan kerjanya cuma memabukan, main judi. Loh, dia kan anakmu. Jadi aku tahu sifat jeleknya dia itu dari mana. Lah, kan sifat jeleknya turun dari kamu. Seandainya aja aku udah nikah sama kamu, pasti akan lebih baik. Aku juga udah mau nikah sama kamu kalau kamu udah ngeyel buat lahirin anak ini. Kamu bahasin lagi depan Lukman. Keluar daripada dari sini. Dulu kau injaki harga diri, ku tak sempurna. Tika.
Kantin yuk, gabut nih. Iya nih, ntar dulu nah, masih banyak betul, cok. Ya elah, mana aja tuh, lihat aja tuh anak-anaknya di belakang selesai. Sudah, minta yang sini. Oh iya mah, bagi tugasnya dong, kamu kantin nih. Nah gitu dong, bayarannya sama kayak kemarin ya, jangan sampai salah, dah. Nih, aku dapat jawaban nih, ayo pada saling sama yuk. Oke, mantap Li. Udah salam ya, mantap kamu jadi teman gue. Iya dong, kan aku paling hebat di sekolah ini. Mana sih? Coba aku lihat. Sudah, sudah, foto dah. Cepat ya, aku mau salin juga nih masalahnya. Ya, bentar, aku foto. Cepat, cepat. Oh iya, Man, makasih ya, Man. Nanti ke traktor deh, biarin diganti. Nah, sip. Akhirnya selesai juga. Udah, Li. Li, konten juga. Selamat jalan. Nama kamu Lukman ya? Sorry ya kalau mereka kayak gitu, mereka tuh ya emang agak lain anaknya. Ya lagian ngapain sih sendiri? Gak bakal dijawab juga. Mau sering kali ngomong sama itu dijawab toh kan dia bisu. Aduh ya seperti apa? Kayak malas-malas sih ngapain juga tuh ya bumbung waktu. Kayak kerjaan banget. Lihat aja bajunya, terus segitu. Dari kantin yuk, lapar. Ayo kantin yuk, kan kita mau kumpul tugas. Kumpul tugas? Ke ruang guru? Iya dong, malas banget, lapar. Iya, lapar. Kantin aja yuk. Ya udah. Suruh anak baru aja. Iya. Suruh dia aja. Aduh, capeknya. Enaknya kita ngapain ini? Apa itu beli? Ini obat bikin sakit perut. Nah, pas banget nih. Aku habis belikan buat Lukman. Nah, bagus. Gimana kalau kita buat Lukman sakit perut? Ayo. Yes. Sip. Yes. Ayo. Ih, biar mampus. Mampus gitu. Sakit perut dia. Itu cok, wes rupa. Seru banget sih kemarin tuh aku liburan. Mau kesana lagi rasanya. Nah, belikan tadi untuk buat lo tadi kita ngajar tuh gas ngetrong. Oke, nah, ini yang banyak ya. Tidak tahu lagi. Tapi minyak juga mas. Tapi kan kalau bisa. Boy, kumpul tugas. Parah, hati ngajak-ngajak. Lukman mau gak nganterin ini bareng-bareng ke ruang guru? Kamu sih sih. Gak apa-apa, kita jangan tahu ya.
ini kok tower radio apa itu? Najis banget sih. Dia tuh freak banget. Kamu lihat sendiri kan tadi. Kenapa sih taruhannya sama dia? Kenapa kamu yang mau? Yaudah deh. Mana duit taruhannya? Nih. Segini doang. Iya. Yang aku lakuin tadi tuh buat segini doang. Iya. Serius. Udah deh, lumayan lah buat dapur. Biar cukup kan. Man, pergi beli makan. Cari sendiri lagi. Itu uang terakhir kita. Kita udah ada uang lagi. Ya kan kamu bisa cari sendiri lagi. Ini juga uang buat kita cari uang lagi. Nanti juga kasih kembali. Pelit banget sih sama suami.
goblok. Bang, bayar jam doang, Bang. Jangan kayak orang lain. Ketika pun namaku penuh seutuhnya.